SKS, siaran kuliah sore. Sembilan Elisa FM The Victoria Station, cinta sejati tumbuh dalam keluargaku. Selamat sore sahabat Elisa dimanapun Anda berada. Kembali hadir di sini ada SKS, siaran kuliah sore yang siap menyapa Anda di 103.9 Elisa FM The Victoria Station untuk edisi hari ini Kamis 11 Februari 2021, di mana pastinya untuk SKS Daniel tidak akan pernah sendiri karena sudah ada narasumber yang siap hadir di sini dan juga siap membagikan informasi untuk sahabat Elisa semuanya. Di depan Daniel sudah ada dua narasumber yang cantik, yang fresh. Siap berbagi informasi semua ya dengan sahabat Elisa semuanya untuk sore hari ini. Kalau yang satu sih sudah pernah main ke Elisa dulu, juga sudah sempat berbagi. Nah, tapi yang satunya nanti perkenalan terlebih dahulu begitu Ibu ya. Nah, dari yang paling ujung depan kanan dulu deh, siapa nih? Ada Ibu Lani. Monggo Bu Lani. Ya, selamat sore menjelang petang para pemirsa pendengar Radio Elisa yang tercinta. Bahwa saya pernah juga mengikuti atau persiaran ini yang kedua kali. Ya, saya Ibu Lani dari PG PAUD UKSB, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Nah, sebelahnya ada Ibu. Baik Mas, selamat sore buat semuanya juga pendengar di Radio Elisa FM Salatiga. Mohon izin dikenalkan, saya Siti, nama kerennya di sekolah ya. Anak-anak memanggilnya Ibu Siti, saya nama lengkap Siti Mukaroma, guru TK Islam Al-Azhar 23 Salatiga. Dari TK Islam Al-Azhar 23 Salatiga, begitu. Betul, Ibu. Ya, ada Ibu ya. Siti dan juga Ibu Lani yang nanti siap menemani Daniel selama 1 jam sampai nanti di jam 6 sore pastinya berbagi. Jam 7 malam. Sampai lupa saking semangatnya untuk sore hari ini karena akan berbagi informasi begitu dengan sahabat Elisa semuanya. Nah, untuk Ibu Lani dan juga Ibu Siti, kira-kira sore hari ini kita mau membahas apa ini, Bu? Ya, memang ya topik yang akhir-akhir ini muncul di permukaan yaitu tentang kreativitas, ya, terutama kreativitas anak di rumah ya saat ini. Banyak anak-anak yang di rumah ini merasa jenuh dengan banyak hal yang dilakukan, mungkin tugas-tugas sekolah, tapi justru melupakan satu hal. Ini kesempatan bagus di masa pandemi ini untuk ya mengembangkan kreativitasnya. Karena waktu yang dibutuhkan cukup banyak yang ada yang bisa dilakukan. Nah, inilah sebetulnya kesempatan yang baik. Kita akan bahas bagaimana dan saya sebagai praktisi jadi bisa memberikan satu ulasan, Bu Siti sebagai guru yang nantinya juga bisa memberikan tambahan ide-ide apa yang bisa dilakukan di rumah untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, mungkin kita langsung bahas saja ke topiknya begitu ya, Bu Lani dan juga Bu Siti, begitu. Baik, ya. Nah, kalau kita bicara soal kreativitas nih, Bu Lani, sebenarnya cakupan atau batasan kreativitas itu seperti apa sih? Mungkin di luar sana ada yang belum mengerti begitu dalam gitu tentang apa itu kreativitas. Iya, oke. Ya, kreativitas itu mungkin seringkali diartikan bahwa, wah, saya tidak kreatif, ya. Saya seringkali merasa tidak bisa apa-apa lah sebenarnya, ya. Secara teori, kreativitas itu adalah suatu kemampuan manusia yang menakjubkan, ya, di dalam usaha menghadapi suatu persoalan, permasalahan, dan itu ada hakikatnya pada setiap diri manusia. Ya, disitulah harusnya kita sadari bahwa kita semua mempunyai potensi kreativitas. Kita bisa lihat saat ini di masa pandemi ini, kita bisa lihat ya, Bu Siti ya, di depan kita, ibu-ibu rumah tangga, dan juga bagaimana sekarang menyikapi dengan situasi yang sulit ini. Justru disitulah muncul kreativitas baru yang kita bisa lihat dari berjualan online, bagaimana menciptakan satu ide-ide yang bisa membuat orang tertarik untuk membeli dan sebagainya. Itulah kreativitas yang menurut apa istilahnya dalam batasan tertentu itulah sudah disebut suatu kreativitas. Bagaimana problem solvingnya begitu ya, kita menyelesaikan suatu hal dengan apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah itu sendiri tadi begitu ya, Bu Lani dan juga Bu Siti ya. Nah,
tapi kadang tuh kan batasan atau pikiran orang mengenai bagaimana ciri-ciri kreativitas tuh kan berbeda-beda, apalagi setiap orang tuh pasti punya kemampuan yang berbeda-beda juga. Kalau ciri-ciri umum yang harus dipahami sebenarnya, kreativitas tuh seperti apa sih Bu Lani? Ya, memang ciri ada banyak sekali Mas Dhani ya, tapi yang paling utama, orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi itu pasti suka bertanya, ya, suka bertanya. Kemudian tidak hanya bertanya, cukup bertanya, tapi bagaimana pertanyaan itu digali, kemudian dipahami, kemudian mencari, ini menelaah gitu dari pertanyaan tadi muncul banyak hal yang dia bisa lakukan dengan meneliti tadi. Kemudian juga orang yang suka kreatif tadi akan mencoba. Nah ini ya, ini tidak hanya berhenti pada sekedar kepo saja ya. Kalau kita bisa lihat banyak orang kepo, tapi cukup kepo saja itu tidak cukup untuk dikatakan kreatif. Tapi sudah harus sampai mencari sehingga dia bisa menemukan ide, sehingga kemudian memproduksinya, ya, memproduksi satu hal yang itulah nanti disebut daya cipta tadi. Berarti kreativitas harus ada outputnya, hasilnya apa begitu ya, Bu Lani ya, ujungnya ya. Tapi pasti memang tidak selalu berupa produk ya, tapi ide, gagasan ya, itu sudah juga termasuk satu kreativitas. Jadi buat kemarin yang mungkin ada yang sedikit kurang paham terkait bagaimana kreativitas itu mungkin hanya sebatas ciptaan dari hasil produk, ternyata tadi seperti disampaikan oleh Bu Lani, hanya ide, gagasan itu juga bagian dari kreativitas itu tadi, begitu ya. Nah, bagaimana sih seseorang itu bisa menggali kreativitasnya, atau faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan kreativitas itu tadi, Bu Lani? Ya, memang dari sejak kecil, anak usia dini itu sebetulnya karakteristiknya itu sudah sama dengan kata anak-anak yang kreatif. Kita tahu ya positif bahwa di anak-anak kecil itu, wah itu anak rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian suka mencoba, suka bertanya. Nah itulah modal untuk anak-anak bisa mengembangkan kreativitas tadi. Nah selain itu, anak-anak yang dididik dengan baik, ya, diberi kesempatan yang baik oleh orang tua dan guru, ya, untuk didengarkan, ya, untuk dipahami, dimengerti, itu artinya anak-anak yang mempunyai nanti berani untuk menyampaikan ide, berani untuk bagaimana menciptakan sesuatu, ya, karena dia dihargai. Artinya ada keamanan psikologis, dan juga ada juga merasa dia kenyamanan. Nah disitulah ya, sehingga dengan sehat secara psikologis, dia akan bisa muncul satu ide-ide kreatif tadi. Dengan diberi kesempatan, ada sarana dan prasarananya, ada dorongan, ada motivasi dari internal maupun eksternal dari lingkungannya. Nah semua itulah yang bisa membuat anak-anak lebih kreatif ya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya nih, apalagi sering Daniel terkadang melihat di lapangan, ada kan, apalagi anak-anak itu kan lagi aktif-aktifnya dalam melakukan berbagai hal, sering tanya ini, melakukan itu, tapi ada orang tua yang mungkin responnya kurang begitu bagus ya, ada yang dimarahin mungkin, kok teko baikin, ngopo, dan lain sebagainya. Itu jangan dihalangi begitu ya, Bu Lani dan Bu Siti ya. Betul, Mas Daniel. Apalagi itu merupakan suatu pijakan awal mungkin ya, bagaimana anak-anak itu bisa melatih untuk bidang kreativitasnya, begitu. Betul ya. Sekali. Nah kalau kita gali lebih dalam lagi nih Bu Lani, sebenarnya ada nggak sih hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam bagaimana orang itu bisa menemukan atau menggali potensi kreativitasnya? Ya pasti ya. Seperti waktu kecil, wah kelihatannya kita itu pengen tahunya besar ya, tapi begitu dewasa, kenapa ya kita menjadi sangat istilahnya kok tidak memunculkan kreativitas itu, terasa itu ya. Itu hambatan-hambatan itu muncul karena satu, takut gagal. Nah itu ya, takut gagal itu menjadi satu sumber yang halang-halangi kita tidak kreatif. Tapi takut diejek, ya, takut kalau dinilai itu tidak baik begitu, sehingga rasa sudah gagal dulu itu membuat orang
batasi untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Okay. Dan kedua, ada juga yang merasa bahwa dia tidak menyukai tantangan. Nah, gitu. Artinya tidak terbuka pada pengalaman-pengalaman baru. Nah, sehingga dia takut mencoba. Itulah yang membentengi untuk orang tidak bisa memunculkan kreativitasnya. Okay. Dan mungkin dari sisi diri sendiri juga merasa bahwa saya tidak bisa kok, saya tidak kreatif ya. Kalau itu muncul, sikap perasaan itu muncul, ya itulah yang akan terjadi pada diri seseorang yang memang tidak kreatif kalau itu sudah muncul dulu. Harus dibalik, saya orang kreatif, saya pasti bisa melakukan sesuatu. Nah, itulah yang akan terjadi. Ya, jadi mindset kita juga harus ulik ya, supaya bisa juga memunculkan rasa kreatif itu dulu. Oke, berarti mindset harus benar-benar dirubah ya, apalagi untuk beberapa di luar sana yang tipikali orang yang sulit atau takut mencoba hal-hal baru. Harus benar-benar bagaimana merubah pola pikirnya, begitu ya. Oke, nah Bu Lani, terus ngomongin masalah kreatif, apalagi sekarang ini kan masa pandemi ya, COVID-19 ini, bagaimana nih kreatif itu bisa dimunculkan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Apalagi biasanya kan kalau anak-anak, terutama untuk anak-anak PAUD kan di sekolah kan interaksinya besar, sedangkan di rumah kan hanya terbatas, begitu ya Bu Lani ya. Nah, gimana tuh? Ya, tadi ya, sebagai orang tua atau guru sebetulnya perlu memberi kesempatan pada anak. Misalnya kalau di rumah ya toh, anak-anak diberi satu solusi untuk bagaimana ikut memikirkan, ya, misalnya ini hari ini mau masak apa ya, misalnya begitu. Okay. Ya, anak akan memberikan ide, ya toh. Tapi orang tua mengatakan, wah tapi ini tanggal tua loh dek, mama hanya punya uang segini, cukup enggak ya kalau untuk beli daging, nah, misalnya. Padahal aku pengen steak mama, misalnya ya. Nah, dia akan berpikir bagaimana dengan uang yang sedikit tadi bisa mendapatkan steak. Nah, terus dia diskusi bersama, oh kalau gitu tempe aja mah dibuat steak. Nah, itu artinya dia kreatif. Artinya dalam ide pun dia bisa mengungkapkan itu. Ya, meskipun masih anak usia dini. Nah, itu artinya bahwa peran orang tua cukup besar ya, untuk bisa menciptakan suasana atau memicu anak untuk mencoba berdaya cipta tadi. Selain kalau misalnya di rumah mau main, dek, main silakan dek, apa ini loh, ada tutup, ada botol, ada kardus, silakan. Ya, nanti adik mau main apa gitu, dengan kardus, dengan tutup ini. Nah, dicoba di situ. Ya, nanti orang tua mendampingi untuk bagaimana anak bisa menyelesaikan satu karya atau produk itu. Nah, itu bagian terkecil yang bisa dilakukan di rumah. Itu sudah sangat membantu anak untuk semakin tahu bahwa ternyata dia juga mampu melakukan sesuatu. Nah, itu akan terus dan terus dilakukan. Kemudian dia akan lebih bersemangat dan akan lebih bisa bersemangat untuk melakukan ya, kegiatan kreativitas. Sesimpel hanya memikirkan untuk menu makan ya, padahal ya, tapi itu bisa menjadi stimulus yang baik untuk anak-anak, begitu ya Bu Lani dan juga Bu Siti ya. Betul, nah oke, okay. Kalau begitu Daniel mau ke Bu Siti terlebih dahulu. Siap Mas Daniel. Bu Siti, gimana nih kemarin selama masa pandemi pembelajaran online di rumah BDR, terus gimana nih kiat-kiat yang dilakukan supaya bisa menggali kreativitas anak, apalagi kan kalau penilaian sekarang kan ada nilai kreatif gitu ya. Betul. Nah gimana tuh? Baik Mas Daniel, mohon izin kami menyampaikan dari pengalaman saya sebagai pendidik taman kanak-kanak. Jadi kita harus punya trik, kita harus punya langkah bagaimana pembelajaran online itu pun tetap bermakna. Bermakna bagi anak dan bermakna bagi orang tua. Okay. Karena hal kecil yang kita sampaikan, kalau kita tidak menyadari bahwa itu sebuah pembelajaran, ngapain sih anak TK diajak seperti ini kan, begitu kan? Padahal langkah-langkah yang bisa kita tempuh, trik yang bisa kita lakukan itu dari hal kecil itu. Contoh untuk kita kembali ke kajian awal, sebagaimana yang Bu Lani contohkan,
Banyak sekali langkah itu dari di lingkungan kita, termasuk diantaranya contoh orang tua merangsang lewat cerita. Itu biasanya kan kita yang memberikan. Okay. Dari cerita itu muncul imajinasi dari anak, disitulah mereka akan ada semacam kreativitas yang muncul, bahwa oh ceritanya seperti ini, besok aku akan seperti ini. Itu baru dari sisi cerita. Ada lain dari sisi permainan. Okay. Dari permainan itu sendiri, anak-anak sekarang dengan apa yang ada di lingkungan rumah, semacam pembelajaran ini guru ataupun pendidik tidak usah dengan hal yang muluk, tapi carilah di lingkungan anak. Ada dari batu kerikil, ada dari yang Bulani sampaikan tutup botol. Satu sisi itu hal kecil, anak bisa buang botol sembarangan, tapi dengan belajar mereka tidak membuang. Nilai besarnya mereka mengamankan bumi ini, kan begitu, yang belum nampak untuk saat ini, tapi untuk sekian puluh tahun yang akan datang itu akan menjadi modal bahwa kita sudah menyiapkan generasi untuk itu. Dari sisi kreativitas yang lain juga, dari yang kita sampaikan ke orang tua, apalagi ini di masa pandemi ya, COVID semacam ini, anak nggak ngerti apa itu COVID, anak nggak ngerti apa itu virus. Jadi dengan yang kami lakukan, kami memang dengan pembelajaran lewat Zoom Club Meeting gitu ya, jadi kita ada semacam praktek tutorial, semacam contoh mengenalkan COVID gitu. Kami ada praktek, dan bahan disediakan orang tua. Bahannya nggak susah. Jadi yang ada di rumah, dua mangkok contohnya. Yang satu hanya air bersih dikasih bubuk merica. Yang satu mangkok dikasih bubuk merica juga. Anak untuk mencelupkan, apa nih bahasa Indonesianya? Mencelupkan ya? Menyutakan. Memasukkan ya. Masukkan, ya. Jadi dua mangkok itu anak yang jarinya satu tanpa sabun, yang satu sudah dicelup dengan sabun cuci piring, ya, tanpa saya menyebut merek, nanti iklan lagi ya. Jadi sabun cuci piring yang satu kosong. Ternyata yang tanpa sabun cuci piring itu bubuk mericanya nempel, sedangkan yang sabun itu segera dihapus, hilang. Disitulah proses belajar. Jadi dari situ orang tua, jadi saat pembelajaran kita sampaikan secara langsung, juga kita sampaikan lewat WA bahwa tujuan kita seperti ini, mohon bantuan kerjasamanya. Orang tua pun semacam kita minta untuk mengkorek apa sih yang dipahami anak. Nah, kenapa sih? Jadi orang tua juga komunikatif dengan kita. Benar Bu, ternyata dari sini dia bisa menjaga kebersihan gitu kan. Semacam hari ini yang saya contohkan tadi siang, saya mengajar terkait dengan menjaga diri, termasuk dari jentik nyamuk. Anak kita ajarkan, ada kanak center. Aku nggak punya Bu Guru, pinjam HP Mama, itu ada center ya. Ada itu contoh, cari jentik di sekitar rumah. Kerja Mas, mereka kerja. Bahasa kami kerja ya, anak belajar itu bahasa kami kerja. Dia melihat, dia menyampaikan informasi itu kepada orang tua. Nah, langkah-langkah seperti itulah yang kita kondisikan untuk orang tua di masa pandemi. Anak tidak bosan, anak belajar dari lingkungannya, termasuk belajar konsep contohnya ya, itu dengan benda yang ada di sekitar rumah. Dia mengenal batu, warnanya apa, itu kan sudah konsep warna. Siapa yang menciptakan Tuhan? Lah, di situ kan ada cinta kita sebagai hamba kepada Tuhannya itu nampak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Daniel. Segala aspek jadinya ikut dipelajari. Iya, begitu, ya. Betul. Okay. Masuk. Di TK ada 6 bidang pengembangan namanya ya. 6 bidang pengembangan semuanya harus masuk. Sisi bahasanya masuk, sisi kognitif matematikanya masuk, olahraganya fisik motorik masuk. Sosial emosinya masuk begitu. Jadi 6 bidang pengembangan itu harus kita kembangkan. Seninya masuk. Termasuk tadi yang Bulani bilang, tempe itu prosesnya kan hanya dibahas awalnya. Dia tahu perkiraan belinya berapa. Tempe dari apa kan terus kita belajarkan kalau di sekolah. Di rumah kita minta orang tua. Tempe dari kedelai. Kedelai yang menciptakan siapa? Bentuknya apa? Terus nanti kita bentuklah setik. Bukan hanya bentuk tempe secara utuh. Mungkin kita bentuk love, kita bentuk itu belajar. Itu mencetak namanya itu udah belajar. Terang lebih begitu Mas Daniel. Apalagi nanti motorik-motoriknya semua ikut bekerja. Itu penting. Tempenya kasih wortel. Anak yang enggak suka sayur akhirnya makan.
karena itu adalah karyaku yang harus saya nikmati, kan begitu. Kita membantu orang tua juga untuk anak mencintai makanan sehat, kan begitu. Itu belajar juga di situ, Mas Candi, untuk anak bang. Betul sekali, apalagi kalau misalnya ada anak, apalagi anak itu kan usianya usia kita katakan mungkin istilahnya kepo, betul. Bagaimana nanti pastinya orang tua mampu mengkondisikan itu supaya keponya anak ini nggak hanya sekedar kepo, tapi bisa tersalurkan dan membantu anak dalam mengembangkan kreativitasnya, begitu ya, Bu Siti dan juga Bu Lani. Nah, kalau langkah-langkah lebih dalamnya lagi nih, Bu Siti, apa nih yang dilakukan untuk bisa mengembangkan kreativitas anak, terutama pada masa sekarang ini? Pandemi ini ya. Langkah-langkah yang harus ditempuh kami sebagai pendidik atau orang dewasa, posisi kami bisa sebagai pendidik, bisa sebagai orang tua. Langkah yang harus kita tempuh, kita dalami anak, kita pahami anak. Karena setiap anak itu akan berbeda kemampuan dan kemauannya. Gaya belajarnya pun berbeda. Nah, langkah-langkah yang pertama harus kita pahami dulu, anak ini gaya belajarnya seperti apa. Okay. Lewat bermain, atau dia akan merespon kita lewat perintah, atau merespon kita lewat diskusi. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh, selain kita memahami, kita mengarahkan. Orang tua, selain sebagai fasilitator, orang tua di sini sebutlah pendidik dan juga orang tua itu sendiri, sebagai fasilitator tadi menyediakan fasilitas apa aja yang diperlukan. Menyediakan di sini bukan dalam arti, ya nak belajar pakai ini, bukan Mas Daniel, tapi nak kamu hari ini mau main apa sih dari Bu Guru tadi? Mah aku hari ini tuh kata Bu Guru suruh membentuk lingkaran, Mah. Terus kamu mau bentuk pakai apa? Coba lihat di sekitar kita, misalnya di rumah. Jadi kami dari sekolah tidak harus pakai ini enggak. Yang ada di rumah, bentuklah lingkaran. Mah aku mau pakai batu, mah aku mau pakai bombik dan sebagainya. Langkah selanjutnya, orang tua akan kita semacam apa ya, sudah kita pesan gitu ya. Ada kegiatan yang harus kita berikan, dari sisi itu, dari lingkaran yang dibentuk, itu anak sudah bekerja. Oke. Coba hitung, nak, benda yang digunakan ada berapa, matematikanya masuk. Coba, nak, kita berjalan di lingkaran, olahraganya masuk. Lingkaran itu seperti apa ya, nak? Kan gitu kan, terus kita kejar ya. Lingkaran itu yang di rumah kita seperti apa ya? Oh, meja. Meja kita lingkaran, bunda, kan gitu kan. Siapa ya yang membuat meja? Orang, Pak Tukang, oke. Terus apa lagi, nak, yang di luar? Matahari. Boleh juga ya bun, kan gitu kan, diskusi di situ, dan itu orang tua akan menyampaikan ke kami juga, kita juga akan menggali itu lewat besoknya kemarin apa sih, kan begitu kan. Matahari, siapa yang menciptakan matahari? Anak kembali akan mengenal Tuhannya. Jadi sejak dini tetap kita kenalkan bahwa hidupnya kita itu nggak sendiri, tapi ada yang menggerakkan, itu kan yang harus penting. Jadi kembali tadi langkahnya orang tua pendampingan. Kalau tadi Bu Lani bilang, kita harus memberikan rangsangan gitu ya, kayak Mas Daniel bilang, bahasa sekarang kita akan apa ya, ada invitasi gitu ya, kita ada invitasi, kita mancing orang tua sebagai memprovokasi gitu. Dan satu titik, jangan menjudge anak bahwa jawabannya salah. Kok kamu gitu sih jawabnya, mama kan nggak mau gitu jawabnya. Bukan, dari jawaban itu sendiri itu belajar. Kita nggak nyangka anak dari menggambar kertas putih, maunya orang tua digambar bulan yang indah, krayon hitam bergerak. Ini apa, nak? Rumah, mah. Mana rumahnya? Kan kebakaran. Jadinya hitam. So, itu belajar, Mas Daniel. Kurang lebih seperti itu, Mas Daniel. Apalagi imajinasi anak kan juga berbeda-beda. Betul. Mereka bisa mengkondisikan apa yang mereka gambarkan dalam pikiran mereka sendiri. Betul. Begitu. Dan pastinya yang harus kita pahami di situ. Jangan memaksakan anak dengan apa yang ada di pikiran dari orang tuanya. Betul. Nah, jauh usianya, pasti jauh juga pola pikir dan juga imajinasinya. Betul. Begitu ya. Nah, Bu Siti, kalau misalnya kemarin nih dalam masa-masa pembelajaran BDR ini, kendalanya gimana nih kemarin di prakteknya di lapangan untuk bisa menggali potensi anak dari segi kreativitasnya? Kendala secara langsung yang di kami rasakan, kami karena tidak bertemu. Jadi kami tidak bisa melihat anak ini tahapannya, ya prosesnya itu sesuai yang menjadi target kita, sesuai dengan rencana kita, karena kita tidak bisa menyentuh secara langsung. Ya. Jadi
itu sebuah kendala. Kalau kendala alamnya signal lah, kadang hilang kan begitu ya. Tapi itu masih bisa kita tindak lanjuti. Kalau toh lewat Zoom nggak bisa, kami masih bisa video call. Ya, jadi kalau hal-hal tertentu yang menjadi kendala teknis karena kita tidak bertemu. Tapi dengan tidak bertemunya itu, kami tetap mengisi bahwa pembelajaran itu bermakna. Sekali lagi saya selalu mengatakan bermakna itu bermanfaat untuk siapapun. Jadi anak-anak tetap kita kenalkan bahwa kenapa sih kita belajar dari rumah? Bukan bu guru malas, bukan bu guru pelit, anak-anak nggak boleh ke sekolah kan? Anak-anak misalnya ada yang tahu, bu guru boleh nggak kita main ke sekolah? Jadi kita nggak menjawab nggak boleh, karena kalau menjawab nggak boleh itu bu guru sudah memberikan batas. Tapi kami selalu, bu guru itu sebenarnya boleh nak main ke sekolah, tapi kita nggak tahu virusnya itu di mana. Jadi biar sehat anak-anak tetap di rumah ya. Kita saling mendoakan ya gitu. Jadi kendala yang jelas itu karena kita tidak bisa menyentuh mereka. Tapi dengan kerjasama dengan orang tua yang baik, jadi ada komunikasi yang aktif dengan orang tua, kendala itu bisa kita lewati. Intinya komunikasi dengan orang tua, koordinasi. Begitu betul, ya. Betul. Saling bisa berkolaborasi dan bersinergi. Nah, betul. Pastinya nanti perkembangan anak bisa terbantu begitu ya dalam hal ini. Baik, dan akan kembali lagi ke Bulani. Bulani, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar kreativitas ini, harus mengasah kreativitas? Manfaatnya apa untuk kita? Ya, sekarang ini coba lihat Mas Daniel dan Siti ya, dan coba para pemirsa ya. Banyak sekali di masa pandemi ini justru ya muncul banyak industri kreatif ya. Saya sering kali terheran-heran kalau di mal-mal itu ya waktu itu banyak sekali minuman-minuman yang ya istilahnya kekinian. Nah, coba kopi lah sekarang ya. Coba siapa anak muda yang dulu ya minum kopi? Jarang. Tapi sekarang muncul kopi yang janji jiwa, yang belahan hati. Satu hal yang saya lihat, industri kreatif itu. Ya, padahal hanya kopi. Dulu tuh kopi itu sajian untuk orang tua. Tapi kenapa sekarang itu juga menjadi satu tren? Ya, itu kan hanya mix, mencampur dengan sesuatu yang mungkin aneh-aneh gitu. Nah, inilah masa-masa yang saat ini dibutuhkan. Ke depan ini justru yang dibutuhkan adalah industri kreatif. Dan itulah yang harus kita mulai dari membiasakan anak-anak sejak usia dini untuk produktif, untuk bagaimana menyampaikan hal-hal yang bisa menjadikan sesuatu itu inovasi-inovasi baru. Nah, kita ya Bu, guru itu juga orang tua itu harus menjadi satu sarana untuk bisa membuat anak tadi menjadi lebih produktif tadi. Karena dengan lebih produktif, dengan anak bisa tadi menyalurkan kreativitasnya, itu pasti akan permasalahan seperti gadget itu sudah lenyap nanti. Ya, akan mengatasi hal-hal yang anak yang bermain gadget yang katanya kecanduan pasti hilang itu. Kalau sejak dini dia dibiasakan untuk bagaimana mencipta sesuatu. Ya, karena dia akan merasa bahwa dengan melakukan sesuatu, memproses itu, dia akan mendapat rasa percaya diri yang luar biasa. Kemudian dari rasa percaya diri tadi, dia akan mampu untuk mengutarakan ide-idenya. Kemudian dengan mengutarakan ide-ide, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Selain itu juga melatih kemandirian anak sejak kecil. Itulah yang mungkin kita sebagai orang tua dan guru perlu menyadari saat ini, bagaimana menumbuhkan pembelajaran yang juga mengasah kreativitas tadi. Ya, karena di situ harus ada imajinasi yang dimunculkan ya Bu Siti, sehingga melalui pembelajaran tadi anak-anak misalnya bermain itu belajar itu hal-hal yang sudah menimbulkan satu imajinasi, satu hal yang bisa berdaya cipta mengatasi masalah gitu ya. Wow, banyak sekali hal-hal yang bisa digali sebenarnya dari hal-hal kecil ternyata mampu menjadi potensi besar untuk bagaimana anak nanti bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya begitu ya Bu Lani dan juga Bu Siti ya. Nah,
terima kasih untuk yang sudah bertanya melalui WhatsApp-nya di 081-5760-2662. Ada Ibu Rita di ABC. Nah, sebagai ibu yang tidak kreatif, saya agak stres ketika anak-anak itu belajar secara daring, terutama anak yang TK. Nah, gimana nih Bu solusinya, Bu Lani, Bu Siti? Terima kasih Mas Daniel. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Rita ini. Ya. Monggo Bu Lani, Bu Siti. Baik, saya coba Ibu Rita. Terima kasih atas pertanyaannya. Bukan ibu tidak kreatif, tapi ibu memiliki potensi yang belum ibu keluarkan. Nah, kayak berita, tetap semangat. Baik, untuk bagaimana menghadapinya, saya boleh membuka kamera saya, Mas Daniel. Baik, Ibu Rita, ini sebagai contoh yang kami ajarkan. Di sini juga boleh. Boleh. Anak kami tidak belajar dengan barang mewah. Kami mengajarkannya, ini materi hari ini yang barusan dikirim. Jadi kami memberikan sebuah tema hari ini adalah menjaga diri dari centik nyamuk, kan begitu. Itu kan di lingkungan yang setiap saat pasti kita alami begitu, baik orang dewasa ataupun orang anak-anak begitu kan. Anak-anak, apalagi sekarang masa hujan. Betul, ya. Betul, kita kasih proses bagaimana nyamuk itu menggigit, apa efeknya, apa akibatnya. Nah, dari situ anak akan belajar. Yang tadi saya ceritakan di awal, mereka akan melihat centik nyamuk. Proses kegiatan yang saya berikan hari ini adalah anak-anak tolong ya. Anak-anak kan sudah pernah tuh digigit nyamuk atau melihat gambar nyamuk. Karena belum ada, mungkin yang ada yang belum digigit kan begitu kan. Anak-anak tadi udah lihat dari share-nya Bu Guru ada bentuk nyamuk. Silahkan anak-anak bentuk nyamuk di rumah ya. Dari benda yang ada di rumah. Kalau pakai batu boleh. Pakai daun, usahakan daun kering. Oke. Tanpa memetik bunga mamah yang segar. Itu harus kita kasih terus. Mamahnya bisa nangis Mas Daniel ya. Apalagi yang di yang lagi juta-jutaan gitu kan ya. Jadi untuk Ibu Rita, bangun terus bersama anak, diskusikan. Ibu bertugas menggali, biarkan keputusan pada anak. Sebagai contoh misalnya Ibu Rita anaknya sekolah pada sebuah lembaga anak usia dini ya. Ada perintah dari gurunya membentuk ini. Tanyakan kepada anak, diskusikan, "Nak, kamu mau bikin apa sih?" "Mah, aku hari ini mau bikin gedung bertingkat." Nah, kira-kira dari apa ya benda yang ada di rumah? Boleh nggak pakai piring mamah? Nah, kalau itu piring keramik, tetap kita awasi. Okay. Nah, kalau ini kira-kira pecah nanti seperti apa ya? Menyakiti tangan kita nggak? Kalau itu sudah membahayakan dan anak kekeh dengan pilihannya piring keramik, kita boleh memberikan masukan. Nah, mamah punya ini nih. Ini kardus susu kamu loh. Udah nggak kepake sih, mamah mau buang. Kalau bangun gedungnya pakai kardus ini bagaimana? Tapi harus digunting mah, tanganku belum kuat. Mamah siap bantu. Kamu yang mau bikin gedungnya seperti apa, kamu garis pakai tangan kamu. Tanpa harus pakai sebidol pun anak ngerti. Garis pakai tangan kamu, mana yang harus mamah gunting? Kita kasih contoh, "Mah, aku mau coba, silahkan nak, gunting kita kasih." Dengan pengawasan kita mas, benda tajam harus dengan pengawasan kita orang dewasa. Jadi tetap kita, kalau cara guntingnya keliru, kita harus memberikan arahan. Kreatif gurunya dan kreatif mamahnya tuh di situ. Bukan yang muluk harus bikin bangunnya. "Oh nak, cara guntingnya seperti ini. Coba cara pegangnya jarimu tidak di depan semua, nanti yang kepotong adalah jarimu. Tapi coba pegangnya di samping, guntingnya di tengah." Nah, kreatifnya di situ. Itu sudah pembelajaran sains tingkat tinggi untuk anak usia dini menggunakan gunting. Kalau nggak dilatih, megang guntingnya bisa gini kan? Tapi coba bahaya ya. Iya. Nah, tadi kan udah diginiin. Boleh mamah bantu, izin mas. Boleh mamah bantu garis dengan spidol atau dengan ballpoint. Karena kita jangan mencampuri urusan belajar anak. Dia bisa marah mas. Karena itu karya aku, kenapa mamah ikut-ikutan kan gitu kan? Merasa apa ya? Kita punya apa ya, semacam ini aku loh gitu kan. Boleh mamah bantu, dan selalu dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah yang memerlukan jawaban luas. Kamu sudah makan Mas Daniel? Sudah. Cukup kan? Itu tertutup. Ya udah, jawabannya sudah, nggak bisa kita kejar yang lain. Tapi kalau saya bertanyanya, Mas Daniel hari ini di rumah masak apa, panjang kan Mas Daniel ceritanya. Di rumah saya masak ini, lauknya ini, aku makannya pakai ini. Tujuannya hanya ingin ngerti anak tadi makan sama apa. Kalau misalnya saya di sekolah juga menanyakan, mungkin termasuk anak Bu Rita bisa di sekolahnya ditanya Bu Gurunya.
hari ini mamah masak apa? Ini Bu Guru kepo banget sih kan gitu kan? Bu Guru kepo banget, aku masak sup. Bukan supnya yang kita tanyakan. Oke. Ada apa saja sih nak di sup? Aku kan gak suka, Bu Guru. Coba lihat supnya ada apanya. Orang tua bangga, Mas. Tugas hari ini adalah makan dengan sayur. Tugas hari ini adalah proses mengaduk telur dan menggoreng. Di perintahnya kita tulisi menggoreng dengan pengawasan orang dewasa. Tetap harus kita kasih. Karena kalau kita, ini perintah gurunya nih, goreng sendiri di kompor bahaya. Iya. Tetap kita tulisi dengan orang dewasa. Mengaduk, itu proses belajar. Anak bisa goreng, IT. IT bagi anak tidak harus perangkat seperti ini ya. Kompor, api, itu adalah sayun tingkat tinggi untuk anak-anak. Nah, itulah. Bu Rita, sekali lagi atas pertanyaannya, terima kasih. Jadi, membangun kreativitasnya dengan ibu diskusi. Tanpa ngejas anak. Kalau anak bertanya, jangan, udah mama tuh capek, itu jangan. Aduh, mama hindari yang itu. Mama capek. Kalau mama benar-benar capek, ucapkan nak, harus mama jawab sekarang atau boleh mama minum dulu? Sekarang mah, abaikan minum. Jawab dulu. Tapi proses tetap minum harus jalan. Nah, kayaknya kalau minum enak ya. Yuk minum bareng air putihnya. Belajar juga anak untuk menghargai kita sebagai orang dewasa yang punya kebutuhan. Jadi diskusi itu yang harus kita kuatkan, Bu Janet. Kurang lebih begitu ya, Bu Lani? Ya, saya setuju sekali apa yang dikatakan Bu Siti. Sebetulnya Bu Rita, ya, jangan menjudge diri tidak kreatif bersama anak, ya. Karena kreativitas itu adalah proses yang selalu harus dilatih, saya kira. Tidak bisa instan. Artinya bahwa dengan melalui diskusi bersama anak, terus dengarkan. Terus bagaimana menghadirkan kejelian anak, ya, melihat lingkungan, Dek. Kotor ya hari ini ya, terus ngapain kita? Nah, dari diskusi tadi, orang tua dan anak bersama-sama untuk bisa menggali apa yang bisa diwujudkan dengan keadaan yang kotor tadi. Nah, dari kejelian untuk mengamati permasalahan saja, pasti saya yakin ibu pasti juga muncul kreativitas-kreativitas baru. Dan itu harus dilatihkan sejak kecil. Sehingga mengajak anak untuk diskusi, mengajak untuk anak berpikir, ya meskipun mengapa-apa bisa. Jangan dikira ya, anak-anak sekarang ini justru semakin diajak untuk berdiskusi, semakin untuk diajak untuk bagaimana berdialog, dia dihargai. Semakin membuka pikirannya, Bulan. Ya. Untuk bagaimana berkreasi, memunculkan ide-ide baru. Nah, itu yang mungkin para orang tua perlu waspada lagi untuk bisa menghargai anak, untuk bisa menerima ide-idenya. Mungkin perlu pengarahan, namun itulah awal munculnya kreativitas bagi anak. Begitu. Apalagi tadi di awal kita sudah mention bahwa kita harus mengganti mindset ya. Betul. Bahwa kita nggak kreatif, kita nggak dan ini lain sebagainya, bla 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 bla. Karena kita belum mencoba intinya sebenarnya. Tugas orang tua demokratik dan istilahnya memiliki jiwa untuk merangsang anak, mengeluarkan ide-ide anak, itulah. Disitulah kreatifnya orang tua, di situ. Oke, baik. Jadi semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita untuk edisi sore hari ini. Lebih lanjut nih, Bu Lani dan juga Ibu Siti. Tipsnya apa nih supaya kita bisa menggali potensi kreativitas anak? Mungkin sebagai Bu Lani dari segi akademisnya dan juga Bu Siti dari segi praktisinya, begitu. Memang tadi ya, anak-anak tadi perlu digali, perlu diproses dalam hal ini ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dia secara jasmani atau kebutuhan rohaninya itu terpenuhi dulu. Dalam artian orang tua harus memberi rasa aman, ya, rasa aman bahwa anak tadi dihargai, anak tadi betul-betul merasa diperhatikan, anak-anak tadi bisa menjadi anak-anak yang sehat secara psikologis. Ya, itulah yang anak-anak yang nantinya bisa menjadi lebih kreatif begitu. Okay. Jadi bagaimana dengan pola mendidiknya itu juga menjadi satu hal yang penting sekali. Kalau orang tua yang otoriter, nah itu sudah mematahkan satu kreativitas. Ya, buatlah tadi orang tua yang benar-benar menjadi partner anak. Betul. Itu juga sudah satu hal yang bisa digunakan anak untuk bisa yakin bahwa dia mampu untuk melakukan dengan dorongan dan bantuan orang tua. Oke, kalau dari Bu Siti sendiri? Baik.
sebagaimana yang disampaikan Bu Lani dan juga saya ungkapkan di depan, kita hindari sikap non-otoriter. Jadi kita harus benar-benar demokratik, menerima anak itu, menghargai pendapatnya. Oke. Okay. Ya, kita dengar pendapatnya, tidak mematahkan, benar kata Bu Lani, dan berani mendorong untuk bereksperimen. Biasanya yang takut kan kita. Anak mau megang gunting, jangan. Mau megang pisau, jangan. Kalau di pembelajaran di kami yang saya lakukan di TK Islam Al-Azhar, kami kalau ketemu langsung proses. Jadi kita kenalkan karena itu kebutuhan hidup kita, memegang pisau, mengiris, itu ada proses. Karena di situ itu mereka belajar. Nah, tip ke orang tua, dampingi. Bukan larang ya. Kita harus demokratis dan juga jangan mengancam atau menghukum si kecil ya atas pendapatnya atau perbuatannya yang dianggap salah. Karena anak tidak pernah salah. Apalagi anak usia dini, tapi mereka belum saja untuk mencapai yang benar sesuai keinginan orang tua. Kalau salah, misalnya mereka tadi yang saya bilang, contohnya dia mau minum dengan gelas keramik, mau makan dengan piring keramik begitu, ternyata pecah. Ibarat kata orang tua kan, ma ini kan piring mama yang mahal, mahal piringnya atau mahal anaknya kan kita yang harus kita bilang. Nah, yang harus kita kerjakan, nak, kenapa bisa pecah ya? Kan tadi adik nggak nurut, ma. Bukan masalah nggak nurutnya kayaknya, kok bisa pecah ya? Kenapa? Adik megangnya nggak hati-hati, hanya dengan satu tangan. Nah, gimana biar nggak pecah? Besok adik megangnya mau pakai dua tangan. Apalagi kira-kira yang menyebabkan piring ini pecah? Tadi adik makannya sambil jalan. Nah, makan yang benar itu harusnya seperti apa sih? Sambil duduk. Kenapa adik nggak duduk tadi? Itu dia, ma. Terus besok adik duduk. Udah sampai proses itu terus. Kalau udah pecah begini, apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan ya, ma. Dengan apa? Kita kejar terus, Mas Dani. Dengan sapu. Dengan serok. Dek, kalau serok sama sapu tinggian mana? Itu belajar, Mas. Tinggi rendah, panjang pendek lah. Dari situ orang tua harus, ya, ada yang harus dikorbankan. Termasuk piring keramik tadi, contohnya itu korban. Ya, seperti betul. Kemarin, cucu saya, HP-nya tuh ditaruh sembarangan gitu kan. Betul. Nggak ketemu gitu. Terus anak saya juga karena pendidik juga ya, ayo cari bersama gitu kan. Nah, gak ada di mana. Saya sampai kaget ini. Ini loh, Mei mencari pakai apa pembesar, kaca pembesar. Coba. Itu proses belajar ya itu. Karena dengan kaca pembesar dia merasa nanti bisa ketemu. Bisa muncul gitu kan? Itulah. Ya imajinasi anak yang bisa saya amati loh. Kita sendiri kaget loh, kenapa apa hubungannya kaca pembesar dengan mencari HP ya, seperti itu. Nah, artinya karena selalu diajak untuk bagaimana mencari solusi, tadi Bu Siti juga solusinya apa. Nah, okay. Itulah yang mungkin menjadi satu landasan untuk orang tua untuk bisa bagaimana menggali potensi kreatif anak tadi. Ya, ada tambahan Mas Dani. Jadi orang tua harus paham literasi juga. Jadi menjawab anak tidak sebatas, mah kenapa sih aku nggak boleh makan sambil berdiri? Nah, itu harus ada literasinya, orang tua harus membaca alasannya. Pertama alasan mungkin yang mereka bisa terima, nanti piringnya jatuh, nanti makanannya tumpah. Tapi kesininya harus masuk juga pembelajaran adab yang sekarang ya. Sekarang kan ada pembelajaran adab atau dalam bahasa norma begitu ya. Norma ya begitu. Harus kita kenalkan. Nah, larinya kan ke sana. Kenapa? Coba kalau makan sambil berdiri, sambil jalan-jalan, enggak sopan, larinya lagi ke kesehatan. Karena ternyata dari sisi kesehatan, makan dengan duduk dan makan sambil berdiri itu berbeda. Ya. Dan orang tua harus membaca itu, harus punya pemahaman. Pemahaman itu tidak menjawab asal, orang tua tidak menghardi dalam melarang rasa ingin tahunya. Mak, kenapa sih enggak boleh nonton TV dekat lah? Pokoknya enggak boleh, kata mama enggak boleh ya enggak boleh. Itu kan tertutup. Ya anaknya besok juga akan mengulang, kata mamaku. Ya. Dia juga misalnya nanti secara sosialisasi dengan temannya, aku pinjam mainanmu dong, enggak boleh. Nah, kenapa aku enggak boleh pinjam kan? Enggak boleh. Kata aku enggak boleh ya enggak boleh ya. Itu kan stop gitu ya. Tapi boleh nggak aku pinjam mainanmu? Nggak boleh. Kenapa kok aku nggak boleh? Kan aku masih mau main. Tunggu aku ya. Pasti ada diskusi kalau anak diajak belajar tentang itu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi
sebenarnya siap dengan konsekuensinya begitu ya, apalagi dengan perkembangan anak di usia 6 tahun ke bawah itu kan banyak hal yang harus digali ya untuk anak-anak usia. Rasa ingin tahunya tinggi lah. Bener sekali, anak-anak pengen lari ke sana, orang tuanya bingung. Jangan ke sana sini. Mau makan itu nggak boleh, pegang itu nggak boleh. Tergantung bagaimana orang tua bisa bijak dalam menyikapinya nanti. Dan pasti itu akan berguna untuk orang tua dan juga perkembangan anak pastinya nantinya ya. Terakhir Bu Lani dan juga Bu Siti, apa nih yang mau disampaikan kepada orang tua atau mungkin rekan-rekan guru yang ada di luar sana? Mungkin saya sebagai praktisi dulu ya untuk mengatakan bahwa ya kita para orang tua dan mungkin guru ya, sekali lagi bagaimana anak diberi kesempatan itu saja ya, diberi kesempatan untuk bagaimana dia bisa mengaplikasikan ya potensi diri dari kreatif tadi. Ya artinya banyak yang diuraikan Bu Siti tadi, jangan sampai terlalu sering melarang ya, dalam artian konteks yang benar ya. Bagaimana dia diarahkan untuk bisa melakukan hal yang sesuai dengan kehendaknya dan juga mampu dilakukan, itu saya kira sudah menjadi satu hal yang menurut saya bisa membuat anak untuk bisa lebih mandiri begitu ya, dalam artian dia akan berusaha untuk bagaimana memampukan dirinya untuk bisa self service, yaitu hal yang sudah dikatakan untuk bisa mereka muda untuk kreatif depannya. Baik Bu Siti, mungkin ada yang mau disampaikan kepada orang tua dan rekan-rekan guru. Baik, terima kasih Mas Daniel. Yang pertama saya cenderung ke ayah dan bunda, dampingi anak-anak itu dengan maksimal, dalam arti belajar yang dilakukan anak-anak, yang apa yang dilakukan setiap hari. Itulah dari situ mereka belajar. Apapun fasilitas mewah ataupun tidak, itu pada prosesnya nanti akan mengerucut sama, dalam arti bagaimana pendampingan kita. Gunakan belajar itu dengan yang ada di lingkungan. Jadi terus dampingi, jangan pernah mematahkan anak-anak, dan juga gali terus potensinya, dari situ belajar, dan hindari kata, nak kamu kok cerewet, tidak. Karena yang cerewet itu yang kreatif, yang bertanya, rasa ingin tahunya tinggi, karena kita target kita kan menciptakan ilmuwan di masa yang akan datang. Untuk anak-anakku yang di rumah, siapapun yang kali ini mendengarkan Elisa FM bersama Bu Siti dan Bu Lani, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Karena bu guru tetap mendampingi dari sekolah ataupun dari rumah bu guru, anak-anak didampingi ayah dan bunda dari rumah. Yang pasti, yang sering saya katakan ke anak-anak, terus berdoa kepada Tuhan bahwa corona akan segera berakhir dan kita bertemu dalam cinta, kan gitu ya. Terus untuk rekan-rekan sejawat, untuk guru-guru PAUD atau pendidik TK ataupun kelompok bermain, jangan lelah dampingin mereka, dampingi anak-anak walaupun jarak memisahkan. Dan juga jangan lelah menjawab orang tua yang komunikasi, karena itulah agen kita untuk bisa membangun bersama, itulah wadah kita bagaimana kita bisa mendidik anak-anak ya atas kerjasama dan komunikasi jam berapapun. Selalu saya sampaikan ke orang tua, kalau secara pribadi Mas Daniel, saya 24 jam siap melayani kecuali saya bobok. Jadi jika saya tidak membalas jam berapapun Mas Daniel, kami memiliki orang tua yang punya kesibukan variasi ya, pulang jam 6 sore, kapan bisa mendampingi anaknya. Beliau mengirimkan pembelajaran jam 8 malam, tetap saya balas kalau saya belum tidur. Jadi HP itu kalau saya belum tidur pasti selalu on ya. On gitu ya. Walaupun baterai habis tetap on, karena saya menunggu mereka memberikan laporan hari ini. Kecuali kalau saya sampaikan, kalau misalnya tengah malam, mohon maaf Mas, semalam sudah tidur. Jadi saya baru bisa balas di fajar ini. Jadi tetap bangun komunikasi kita sebagai pendidik, karena kalau kita bisa mendidik dengan cinta kita, insya Allah orang tua pun akan mencintai kita sebagai pendidik. Amin. Apalagi biasanya guru, apapun juga pendidiknya, biasanya menjadi keluarga baru. Betul. Dalam keluarga itu masing-masing sendiri. Semoga sekarang kita berdoa saja supaya pandemi segera berakhir. Amin. Segera usai, kita bisa kembali diberikan
kehidupan hidup yang normal begitu, betul, kembali. Bertemu dengan para peserta didik dan juga bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Lani dan juga Bu Siti. Sama-sama, Jani. Salam kreatif untuk anak dan guru serta para orang tua. Tetap semangat ya Bu Lani. Jangan lupa tetap sehat, salam sehat begitu. Salam karena sehat, sekarang masa pandemi kita harus benar-benar pintar menjaga kesehatan diri kita begitu. Baik, sahabat Elisa, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara SKS untuk edisi sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan tetap menyatu di 103.9 Elisa FM, The Picture Your Station.